makanya dibagiin gitu sih. Daripada kan iya anak orang kaya lagi di mall tapi berbagi enggak gitu loh. Aku pengen nantang dia. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sedikit yang tanggapan kemarin viral tuh Pak, yang cewek yang bilang aku orang kaya, buat oh, gimana sih? Oh yang itu, yang viral itu, yes. Ya yang makan artis. Nongkrongnya di mall. Ya nongkrong di mall. Oh, nongkrong. Oh nongkrong. Iya tahu sih. Tanggapannya sih, apa ya, malu aku liatnya. Kan banyak tuh yang ngejek-ngejekin kayak Raffi Ahmad, terus ada sultan-sultan yang lain, Denny Cagur, pokoknya artis-artis senior. Kalau aku sih, kalau aku yang melakukan hal itu, oh aku gak berani, malu. Ya malu-maluin lah kalau menurut aku sih. Kalau dia ngajak kolab? Ah gak ada, takut hilang akun aku bener. Sama Lutfi, sama dia, nah dikawinin dah. Tapi kamu sendiri termasuk yang senang makan di pinggiran jalan ya sih? Seneng lah, karena kita kan orang Indonesia. Aku dari dulu kan sekolah juga kan suka makan mie ayam pinggir jalan. Malahan sekarang juga yang pinggir jalan tuh lebih enak gitu kan. Cuman lagi corona aja kan, pada nggak ada tuh udah jarang yang jualan pinggir jalan. Aku selalu makan lebih enak gitu loh, lebih berasa ciri khas Indonesianya itu. Aku sering makan makanan gerobak gitu. Ada yang mau disampaikan nggak ke yang sombong itu? Ya buat mbaknya, ya buat ya buat mbaknya yang cadel. Cadel kan ya nggak bisa bikin R, ratu cadel katanya. Iya pokoknya ya kamu apa sih namanya itu jangan sombong seperti itu. Kalau memang punya uang banyak, mari kita berbagi, kan lagi corona. Aku juga sih tidak berbagi banyak, sedikit-sedikit, tapi kan kalau sering kan kita bisa berbagi gitu loh, daripada disombong-sombongin kan gitu kan, mendingan hartanya dibagiin gitu sih. Daripada kan iya anak orang kaya lagi di mall tapi berbagi enggak gitu loh. Aku pengen nantang dia berbagi gitu, lihat video dia berbagi pinggir jalan gitu-gitu. Ditantang ya, ditantang. Tantang. Jadi biar aku apa ya namanya itu, biar netizen juga kan bisa melihat oh dia kaya beneran gitu, bisa berbagi kan. Masa kalau orang kaya makannya di, uangnya dimakan sendiri, kan kita butuh berbagi lah sekali. Terakhir lu sendiri kan terakhir benar ini sendiri kan apa udah menanjak ini apa sebenarnya mulai terkenal gitu, ngasih bagi dia itu gimana sih, apa baru aja udah sombong? Kalau lu sendiri itu kan yang udah punya banyak ini ya cari sensasi lah gitu, biar dihujat kali ya kan. Sekarang tuh kalau dihujat tambah naik gitu-gitu. Cuman kan kalau sekarang tuh serem kalau dihujat itu kan akun hilang gitu. Mungkin nggak tahu sih orangnya berpikir panjang atau enggak, cuma kalau menurut aku serem. Tapi ternyata dia nipu. Oh yang itu aku sih nggak tahu sih, kalau yang salah yang penipuan aku nggak tahu. Cuman lihat sosial media aja, cuman kan kebenarannya belum aku tahu. Kalau lu sendiri ngerasa ini gak sih kalau mau nyombong, ah gue gak pernah kayak gitu, ngerasa ada gak enakan sama orang gak sih kalau bikin konten begitu? Oh kalau nyombong gitu, gak berani sama sekali aku tuh. Orangnya itu aku tuh bener-bener apa ya, merakyat banget. Misalkan kalau punya uang, kadang-kadang aku suka kayak ih dibagiin gak ya berapa persennya, kayak gitu-gitu. Kayak aku tuh kayak suka mikir buat nolak malah bahaya gitu-gitu sih. Thank you. Bagi lampu kum. Ntar aku mana sih? Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.